Terus satu di antara dua marksman yang berbisa. Lompatan penalti zone. Wow. Dapatkan dua orang pemain. Tapi penggunaan grab-grab. Coba untuk dicari. Split-split berjaya untuk mengekalkan kedudukan pemain tersebut. Tapi Daigon juga bakal ditumbangkan setelah berjaya untuk mendapatkan Bumi Eko. Vivian coba untuk markah dapatkan Vivian. Dengan nyawa yang sangat-sangat rendah terpaksa untuk berundur. Sini. Vero tak ada di manjasman. Dan kali ini Vivian berjaya untuk dapat Alberto. Tapi Alberto masih lagi ada motor kron untuk melarikan diri. Vivian dengan nyawa yang rendah. Daigon tiba di bagian kiri. Satu di manjasman ke arah Bible. Tapi mudah untuk pemain ini keluar daripada asakan yang lakukan oleh pasukan Filipina. Namun Shell masih lagi ingin masuk. Dengan satu terjahan penalti zone. Dan juga hentakan. Daigon berjaya untuk dijatuhkan. Bumi Eko bertahan. Dan kali ini sasaran mereka bukanlah menang. Sesuai untuk dia masuk sebelum gunakan dia punya Blazing Droid. Ya, cepat sekali. Turtle gunakan. 9,000 nyawa berbaki. Shell cuba untuk masuk. Blazing Droid cuba untuk mendapatkan waktu yang sesuai. Tapi Vivero dengan mudah ditumbangkan. Daigon gunakan Flicker. Tapi tak ada apa-apa. Ini memudahkan pasukan Indonesia untuk melakukan setup. Sekarang ini dekat bahagian bawah. Yang telah pun dilakukan sedikit poking damage. Dan Diakon sekarang tidak kebal berhadapan dengan mereka. Ya, kali ini Daigon. Ya, mudah untuk leburkan. Nyawanya. Walaupun sebagai seorang glue. Tapi lihatlah tamparan dari Rezid saat akhir. Itu waktu split-split. Orang selalu kata, kalau Space Mania Perez masih lagi belum dikorbankan. Kena ingat bagaimana pasukan Malaysia juga menekan pasukan Filipina pada awal game. Tapi di game mereka boleh bangkit semula. Di banjak semuanya ke Bible. Agak sedikit perih untuk Bible dan akhirnya ditumbangkan. Lada ada pada saat ini. Namun jungler mereka pula berjaya untuk diculik. Sayang sekali. Mungkin kalau Bible boleh untuk bertahan lebih mudah untuk game ini ditamatkan. Dan dengan lambatnya lot dimulakan. Tapi dia tak takut. Lompatan ke arah pemain yang penting. Di mana kebulauannya sayang sekali Perez. Hampir berjaya untuk ditumbangkan. Tapi dengan mengenai dismission, Vivian akan berjaya untuk dijatuhkan juga. Berjaya untuk memberikan kepada Alberto. Namun Shell mengambil peluang untuk mendapatkan menarik bagian tengah. Lot masih lagi ada. Bible dah kembali hidup. Tapi dalam perjalanan, cuba untuk mark ke bagian hadapan. Tapi lihatlah bagaimana Bumi Eko yang mula untuk digerakkan zoning oleh Daigon. Adakah ini waktu untuk pemain-pemain Filipina pulang setelah berjaya untuk dapatkan lot? Nampaknya ya, tapi penalti zone. Berjaya untuk dapatkan Perez bersama dengan pemain yang cukup penting, yaitu Amore. Tetapi dua orang pemain penting ini hampir saja berjaya untuk ditumbangkan oleh Shell. PDS yang sebentar terdielah dengan cukup-cukup cemerlang daripada Shell. Daigon. Shell bersama-sama dengan Sini cuma untuk menjatuhkan Daigon. Nyawa rendah untuk Daigon dan berjaya untuk dijatuhkan. Kita boleh nampak advantage yang bagus. Dan sekarang ini Vivian terpaksa menggunakan Flicker. Tapi dia lari balik. Dia dapatkan Vivian. Kali ini Vivian dihukum. Vivian didenda. Daigon terpaksa untuk menggunakan Flicker. Pemain-pemain ini. Okay, jadi dekat sini, pasukan Indonesia. Vivian engage pun kena hati-hati. Tapi dia berjaya untuk dapatkan Vivero. Vivero dijumpai sekali lagi. Satu keajaiban yang berjaya untuk dilakukan oleh Indonesia. Berjaya juga untuk memudahkan mereka menjatuhkan satu persatu daripada Filipina. Mencari yang ketiga. Alberto hilang sekelip mata. Meninggalkan. Perlu untuk berhati-hati. Lompatan dari Revenge boleh untuk sampai terus ke depan muka mereka. Kalau mereka memberikan ruang untuk Vivian masuk. Tapi tari Revenge yang tadi seakan-akan mengugut pemain Filipina untuk melakukan pertahanan. Kalau tidak mereka akan cuba untuk masuk. Dan kali mereka dah masuk dengan penarian wall penetration dan juga penalty zone. Vivero menjadi maksimal pertama. Vivian dalam keadaan yang cukup berbahaya. Blazing 2. Masih lagi ada Blazing 2 daripada Shell. Vivian ditumbangkan. Alberto juga terjatuh. Double kill. Berjaya untuk dimiliki oleh Bumi Eko. Meninggalkan. Hanya pisa saja sempatan kara di bagian tengah ini. Yang cuba untuk dijatuh oleh Shell. Namun Minion pula hilang. Ada Minion tinggal baru. Minion yang dekat bagian tengah ini saja untuk diberikan tumpuan. Tapi Amore terpaksa untuk pulang kembali. 4 menentang dengan 3. Cubaan oleh pasukan Indonesia untuk menamatkan permainan dengan lebih awal. Perez bersama dengan Amore. Cuba telah kepercayaan Shell. Akan menamatkan permainan Indonesia. Memulakan permainan ini dengan satu langkah yang cukup besar, meletakkan mereka di hadapan dan mendapatkan satu keyakinan bahawa mungkin mereka mampu untuk mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Perlawanan yang pertama yang dimenangi oleh pasukan Indonesia, dan kita boleh nampak di mana